Bismillahirrahmanirrahim. Inna alhamdulillahi nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi. A'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina wa habibina wa sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al al-Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jala'a humumina wa dhahaba humumina wa tariqina ila jannatika jannatin na'im. Allahumma ij'al al-Qur'ana shafi'an lana fi yawm al-din. Allahumma ij'alna min as-sadiqina mubadirina ila maghfiratika rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan alhamdulillah pada malam yang mulia ini kita boleh lagi sambung tafsir kita yang mana kita belum ada ayat. Kita lalu dah ayat 21, 22, maka ini kita masuk ayat 23. Maka alhamdulillah, hari ini insyaAllah kita masuk dalam ayat 23. Dalam tafsir kita rujuk sikit pada ayat 21-22. Kita mereka sikit. Kita baca dulu. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. والله لا يحب كل مختال فخور. والله لا يحب كل مختال الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. ومن يتول فإن الله هو الغني. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره. وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره. وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. إن الله قوي عزيز. إن الله قوي عزيز. ولقد أرسل
أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون يا أدراك هنا هيا الأبي Abi yang dia asal gini. Ya ada semua nama ya. Ya sampai 29 ini 20 menit. Satu Jadi alhamdulillah kita dah bicara pada minggu lepas tentang Allah Subhanahu wa taala yang kuasa dari segalanya dan Allah Subhanahu wa taala yang menimpa ke atas kita dengan sebab kita berlaku dosa apa-apa daripada kesusahan dan bala ke atas hamba dia. Jadi semua waktu saat ini perkara yang paling mudah sekali bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita dah tahu katanya semua yang berlaku daripada kesakitan mengikut qadar tafsir ayat ni yang kata apa yang tipu di atas seorang daripada musibah, daripada bala, daripada kesusahan, semuanya kalau berlaku di atas permukaan bumi ini orang panggil kata di atas diri, di atas bumi dan di atas diri dia sendiri, semuanya orang panggil kata dengan sebab zambak, sebab dosa. Wa ma ya'fullahu anhu ansab, dan Allah SWT maaf itu banyak sekali. Banyak kalau kita sendiri pun salah, tapi Allah maaf itu banyak. Allah maaf dan kita itu banyak sekali. Jadi di sini saya katakan Allah Subhanahu wa taala ni afuwun ghafurun rahim. Patut ya ragu mana? Sebab apa Allah SWT kalau kan orang yang ada menggantungkan di atas seorang yang saat ini bala dan musibah, jawab dia kata likai la ta'saw ala ma fatakum wa la tafrahu lima atakum. Tengok arti dia, kamu diberitahu tentang itu supaya kamu tidak bersedih hati akan apa yang telah luput daripada kamu dan tidak pula bergembira secara sombong dan bangga dengan apa yang diberikan kepada kamu. Dan ingatlah Allah tidak suka kepada tiap-tiap orang yang sombong takabur lagi membekal membanggakan diri. Tengok Allah selalu di sini pun jawab kita lalu dah. Benar berlaku musibah tak kita saat ini. Allah Subhanahu wa taala kira kata supaya kamu tidak bersedih hati akan apa yang telah luput. Maknanya kamu luput saat ini kerana sebab mudi. Tak ada kena sedih. Buat sendiri, mu sedih di atas perbuatan mu atau mencari jalan untuk apa? Untuk tampung apa yang telah luput saat ini. Patu supaya kamu tidak gembira sama takabur di atas apa yang Allah SWT beri kepada kamu. Ini manusia orang yang boleh buat tengok kawan dia mau tak pantai dia mau baik kawan itu tak kabur itu tak kabur dia mau pernah ya tengok kawan waktu dia ni tengok
Terus semua tu lafa-lafa yang bagaimana dia kata, nak wisok dia tu khabar apabila timpa dia atas dia, kata dia lah yang menyebabkan keperagaman di sana. Kata sebab tu ayat yang akhir ayat sana, wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah tidak suka kepada tiap-tiap orang yang sombong tak kambung mukhtar. Fakhur tak pula membanggakan diri. Orang membanggakan diri. Ini banyak sekali oleh yang dilakukan ini. Boleh-boleh boleh kata dia boleh buat saling tu. Oh dia tu rasa nak apa? Ini orang kawan. Kalau boleh tak? Nak cuh ataupun nak pecek nak jauh pebinan. Ataupun kalau boleh duduk dia-dia sambil pak. Oh tengok. Kawan tu yang buat situ saling. Padahal benda tu saling tu membawa kepada penuh perbuatan dia. Semua kata itu yang tak boleh sedikit nak dengar. Bawa sedekah pak tu, pahala-pahala pak tu nak terasa buku proses fi. Boh dah nak terasa. Maksud belum ada sedekah dia. Ini pahala-pahala tak tahu. Selfie saat ini tu. Aduh. Lepas tu, dia apa? Ataupun cerita kau ya. Oh, kat mana boleh kawal dia buat sana sikit. Lalu kau dah ambil sana, orang tersedekah banyak. Oh, kau kan buat kainan. Wah, bagi. Tak ada orang tu tu. Masuk lah kan. Penuh niat kita. Kita buat. Itu. Al-Ladina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhl. Tapi ayat selepas tu bagi dah guna ayat. Nah, ayat bagi tentang hak orang apa orang sedeku. Orang-orang yang bakhil yang menyuruh manusia supaya bakhil akan mendapat balasan yang menghinakan. Dan sesiapa yang berpaling dari mematuhi hukum Allah maka pada hanya tertimpa atas dirinya sendiri kerana sesungguhnya Allah dialah yang maha kaya lagi maha terpuji. Jadi orang banyak ke orang yang itu nak jadi takabur ataupun nak jadi sombong banyak ke orang tangin halak apa? Tangin halak apa? Tangin halak saat ini maksud atau bakhil kedekut. Kedekut saat ini tu, orang panggil kata, siapa diri dia sendiri tu, dia tak ada nyamnya. Diri dia sendiri nak nyamuk tak ada. Lalu dia kedah bau harian semua orang dia pakar. Oh, lalu ada 4,000 ribu, pada mana ribu dah dapat cek. Aduh, tak boleh makan. Dan tak boleh makan, habis duit. Gimana kita tengok kok, oh, ada nasi kabur, kita makan. Aduh. Lepas tu, berapa mana? Oh, nasi kabur tu. Oh, lalu tu cari tempat nasi kabur, dah sorry. Kau kan aku dah tu. Buat, buat mana pinggir ni? Nasi ikhya, nah, buat apa yang buat? Oleh free semua buat. Tu tidak panggil tak yang khadun. Oh, yang paling keji sekali, yang mana Nabi itu berdoa, Allah SWT minta jauh daripada al-bukhl. Minal jumni wal bukhl, daripada nakut, daripada sifat nakut dan bukhl dan kedekut. Oh, yang kedekut ni, sutrik dia. Nah, mati dengan dia, apa? Nakak. Halta. Dakak halta. Kesapa sekarang tu. Jadi, fasilnya Allah sekarang disifatkan apa? Uriah ke mana? Uriah yang dekuk. Tapi yang suruh uriah yang pula suruh dekuk sepengar dia. Oh, lah muda kan dengar zakat tu. Kau tambah duit sakit duit ni. Lu muda kaca pun muda sehingga letih-letih untuk dia sedang-sedang. Hukum Allah tu duit zakat yang ni tu. Yang mari pong dia sekarang yang suruh orang nak buat zakat, orang nak sedekah. Mudah kita nak kado pun dia, dia tu apa kerja dia apa dia. Aduh, jadi yang dipang oleh diajak oleh semua benda tu, maka hari ini oleh paling jahat sekali. Wahai you masuk anak si faulah ikahumul muflihun. Dan ada surat al-Hasyr yang ada. Wahai you masuk anak si, siapa yang boleh jangka diri dia, kedekut diri dia, faulah ikahumul muflihun, maka dia tu daripada kalangan orang yang berjaya. Dan orang yang berjaya, kalau dia boleh tak buat diri dia daripada sifat ni. Aduh. Wa man yatawalla fa inna Allaha wal ghaniyyul hamid. Dan siapa yang mana berpaling, paling lagu mana? Terus itu naik perintah Allah Subhanahu wa taala, maka dia sanunya termasuk pada orang yang paling gapo yang paling mulia sekali dan Allah lah yang Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Jadi, kalau yang ketiga tu buat muka dah. Tu suruh orang buat muka dah. Buat kalu lah. Dia suruh orang yang boleh buat kalu. Itu. Jadi, orang ni kata, teruk lah. Hari tu saya beri contoh, kata kukik, dekuk ya.
tapi nak ada orang nak suruh orang buat jahat pun sempat tu. Dia tentu buat kagut lah. Suruh orang lain juga. Suruh orang lain suruh buat jahat. Ya, lepas tu, kau paling zohi sekali-sekali lah ni. Pernah mabuk. Pernah mabuk ni Allah. Aku nak membawa kepada seorang saat itu. Dan berdosa bukan hadirnya seorang tak. Dia boleh minggu hampir dosa orang lain. Kaya anjak ni. Ataupun kaya seru mula-mula. Duduk dalam mabuk. Kau ni pula diseru pula orang lain pula masuk. Semua orang yang tak pada seorang itu. Nah, stop ko, semua bukan mahir usul. Nah, kalau mahir usul boleh duit, mana boleh dosa. Dosa mana? Allahu Akbar. Marilah ayat kata manusia nasihatkan sayyi'ah. Kalau yang buat satu perkara yang sayyi'ah, satu cara yang buruk, maka dia itu tetap boleh keburukan diri dia. Nah, itu sebab itulah kita saat ini kena jaga perintah Allah SWT. Kita dah jadi paling daripada perintah Allah SWT, kita penuhkan diri kita itu dengan kita turut perintah Allah SWT. In takfuru antum wa man fil ardi jami'an fa inna Allah la ghaniyyun hamid. Sesungguhnya ini kamu dan kufur di atas bumi ini. Kufur aku mana? Semua orang buat jahat, semua orang yang menegur, semua orang kita, semua orang yang tahu kita akal Allah SWT. Dan walaupun suci dunia orang yang buat lagu itu pun, tapi Allah SWT itu maka ya, ada berhajat dia kepada amalan kita. Kita buat amalan itu tidak kurang daripada kerajaan Allah SWT sedikit pun. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala ni contoh sini dengan orang yang khul yang khalum dan dengan orang yang kubik itu. Nah, kerana ada satu sifat yang energi sekali. Lepas tu, kita yang kira kata kedekut duit saja, dah. Kedekut ugai lah, kedekut masa lah. Masuklah. Nah, lepas arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'humul kitab wal mizan liyaquma an-nasu bil qist. Wa anzalna al-hadida fihi ba'sun shadidun wa manafi'un lin-nas wa liya'lam Allahu man yansuruhu wa rusulahu bil ghaib innallaha qawiyyun 'aziz. Dan makna dia kata kan? Demi sesungguhnya lapan arsana lapan kami telah memutuskan rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti dan mukjizat yang jelas nyata. Dan kami telah menurunkan bersama-sama mereka kitab suci dan keterangan yang menjadi neraca keadilan supaya manusia dapat menjalankan keadilan. Dan kami telah menciptakan besi dengan keadaannya mengandungi kekuatan yang hanggang serta berbagai-bagai faedah lagi bagi manusia. Dijadikan besi dengan keadaan yang demikian supaya manusia mempergunakan faedah-faedah itu dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dan supaya ternyata pengetahuan Allah tentang orang yang mempergunakan kekuatan handalnya itu dalam menetap dan mempertahankan agama Allah serta menolong rasul-rasulnya. Padahal balasan baiknya tidak kelihatan kepadanya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Kuasa. Tengok ayat ini. Ada ayat-ayat mukjizat. Mukjizat Quranul Karim. Allah SWT yang tahu kabar di sini kata kami telah hantarkan rasul. Dan dikali kalau susah itu ada kitab syariat. Dan kitab ajaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Lepas tu dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan gapo? Kitab suci dan keterangan yang menjadi neraca keadilan. Jadi nak yang kata kitab saat ini sebagai neraca. Neraca kenapa? Neraca untuk nak kita nak ukur benda kita nak buat saat ini. Kata benda ni hak ke benda batin, benda ni sahih ke benda ni batin. Sebab tu Al-Quranul Karim itulah kita yang terakhir bagi manusia. Jadi hak neraca, hak kita tu boleh hidup dalam keadilan, boleh hidup tenang dan selamat dan adil adalah Al-Quran. Al-Quran. Lepas tu ni kita nak masuk mulai Al-Quran bulan Ramadan. Dan boleh Al-Quran yang mana hudan linnas dan wasifatan lima fi sudur
Kebangkitan hidayah bagi manusia dan rahmat bagi manusia dan sembuh dalam agama apa yang ada dalam hati. Ini sini ni ayat kata liyaqum an-nas bil qisti, supaya mereka itu menggalangkan keadilan. Nah, nak mencari adil kerana dalam dunia ni sifat adil lah tak ada. Tak ada pada dunia ni. Nah. Sebab tu bapak ni kata pepatah Arab kata apa? Macam Umar, wa ma ta'al Ali. Matilah Umar, matilah keadilan. Kerana khalifah presiden kepala adil sekali Umar. Ya Umar bin Khattab. Jadi ayat kata apabila mati Umar, matilah keadilan. Ayat kata Umar di sini. Liyakum an-nas bil qisti, dengan keadilan di sini dengan cara nyata keadilan tak datang, tak ada di dunia ni melainkan dengan menjalankan hukum Al-Quran. Kira syariat Allah. Hukum Quran, kira syariat Islam ialah yang berpandu pada Quran dan sunnah dan ijma' dan qiyas. Jadi Allah Subhanahu wa taala gambarkan kepada kita di sini bahawa sebenarnya Al-Quran ini adalah orang panggil kecuk ataupun perkara yang kita boleh buat pun. Dan pun. Kalau dah kita tu jauh daripada Quran, jamin hati kita jauh daripada Allah SWT. Apabila kita jauh daripada Quran, kita jamin kita terjauh daripada hidup yang berkah, hidup yang aman dan yang penuh dengan berkah Allah Subhanahu wa taala. Jadi mujahid katakan di sini al-mizan di sini huwa al-haqq alladhi tashhadu fil 'uqul as-sahihah al-mustaqimah al-mukhalifah lil ara' as-saqimah. Ayat mizan timbangan di sini kira kebenaran yang telah di saksi, telah menyaksinya, menyaksi dengannya oleh akal fikiran yang waras, orang yang otak yang suci, yang bersih. Apabila dia tengok Quran pak, dia kena keadilan di dalam itu. Yang di masalahnya oleh Hakta Siti Quran itu menjadi gapo mahkamah dia. Tak si ambil Quran menjadi mahkamah dia, jadi itu kodi dia. Tak ada boleh padahal Allah SWT sebut ada Quran yang terazak itu di syarif. Farudu ila Allah. Kalau mubarak ada sesuatu, itu fadi kepada Allah. Fadi kepada Allah ialah kepada Al-Quran Al-Karim. Jadi afaman kana ala bayyinatin min rabbihi wa yatluhu syahidun minhu. Seperti ayat kata, adakah afaman kana ala bayyinatin, siapa yang mana berada di atas kenyataan daripada Allah Subhanahu wa taala, wa yatluhu dan dia membacanya, syahidun minhu, sebagai seorang yang menyaksi daripadanya. Ayat kata dia saat itu ada bayyinah, ada dalil, dan ada dalil yang tetap, ada orang yang baca tentang dalil dia saat ini. Dia pun jadinya kita nak pergi di sini yang ayat kata apa? Allah untuk kepada keadilan saat ini mari mana jarabihi apa yang dibawakan olehnya oleh Rasul dan oleh Rasul huwa al-haq alladhi laisa wara'ahu haqqun, ialah kebenaran yang tidak ada di belakangnya kebenaran. Karena tak ada lah kebenaran yang lain, mereka satu dia. Kebenaran yang dibawakan oleh Nabi dan para Rasul sahaja. Ada orang lain. Sebab itulah ayat Quran yang katakan, wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla, dan telah sempurnanya Quran yang sahaja yang kalam Allah sahaja sidqan wa adla, benar dan adil. Dengan benar dan dengan adil. Jadi kita ada ayat kata ini Quran ini lagu, ini Quran ini lagu, tidak. Maka cuyak. Ada kita orang tidak dengar, buat sekolah, buat kapitalis, sekularis, semua dia motor itu nanti nak tipu buat kita. Kalau nanti kata buat liberal saat ini, dia nak tipu isteri, dia buat lebih hukum ke orang. Oh, kroe tak ada, kroe ini semua ngantuk lebih sakit. Ada berlaku lah hukum kroe saat itu. Buat dia buat lebih, oh kroe ada 1,400 tahun dah kita undang-undang ini. Tak ada besok sapa umpuk, tak ada sapa kritik, tak ada boleh nak umpuk kata-kata dia. Boleh kita nak pergi sampai tahun ini kita dunia maju. Tak ada yang mahu. Tak ada yang mahu lah begitu. Padahal kita sebenarnya Quran saat ini dalam mizan sebagai timengnya untuk kebenaran
pada setiap masa, pada setiap tempat, tidak kira di apa ni, jenis manusia terlalu mana, pekak dia setara mana, cidik dia setara mana, Quran ni paling cidik sekali. Nah, aduh. Jadi satu ayat perayaan alhamdulillahilladzi hadana li hadza. Segala syukur dan puji bagi Allah SWT yang telah hidayah kami kepada ini, kepada Al-Qur'an dan kepada jalan Al-Islam saat ini. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah, dan tidaklah kami itu akan dihidayah, boleh ada hidayah kalau Allah SWT itu tidak beri kepada kami jalan saat ini. Tunjuk jalan saat ini. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqqi lahum mabawa kepada kami rasul-rasul kami dengan kebenaran. Kami ini juga dan Allah SWT wiragun itu, maka pengakuan kita pun bahwasanya fakta ini juga 1%. Sebab itu siapa syok satu huruf lah dengan Quran yang kata bukan, maka dia itu bukan. Dia bukan dengan Quran ya, mana dia bukan dengan Islam. Aduh. Patut para tu ayat yang dilakukan mana? Wa anzalna al-hadida fihi ba'sun syadid. Wa anzalna al-hadida fihi ba'sun syadid. Di sini kita kayak Allah SWT mengejek dengan Quran ini sebagai syariah. Lepas pada tu ni syariah keadilan. Kemudian aku menurunkan besi. Aku mampu ni. Masuk Allah SWT. Aku menurunkan besi. Wa anzalna al-hadida fihi ba'sun syadid. Dan kami telah menciptakan besi dengan keadaan yang mengandungi kekuatan yang hendak, kekuatan yang kuat sekali, serta berbagai-bagai faedah lagi bagi manusia. Jadi ayat Allah SWT ini buat tukar besi. Sebab itu dalam ilmu sains dia kata besi ini semua nyawa pada lagi. Dan sebab Allah SWT kata wanzalna, kami menurunkan besi. Sebab itu ayat tadi dalam besi saat itu asalnya itu daripada lagi. Jadi wanzalna hadida fi ba'sin syadid ay ja'alna hadida radi'an liman abal haqq wa 'anadahu ba'da qiyam hujjati 'alaihi. Tadi maksudnya sini Allah SWT nak apa? Aku telah menjadi besi seandainya sebagai apa? Pengguna hukum di atas orang yang mana tak turut keadilan Al-Islam ataupun Al-Quran. Ya, tak tahu keadilan Al-Quran saat ini. Aku batu besi dah. Membunuh orang besi ini untuk ajar mereka ini. Untuk ajar mereka ini. Batu besi boleh buat apa? Boleh buat pedih. Boleh buat faedah lain lagi. Tapi yang maksud di sini dia, boleh buat pedih. Boleh aku nak ajar. Kok saya tak tahu saya tunggu syariah saat ini. Kok saya tak tunggu syariah itu? Boleh nak ajar aku mana? Muhammad. Wa anzalna al-hadida fi ba'si, yani ada hujjah, ada dalil, ada cerita. Kalau saya tunggu lagi. Ya kalau saya tunggu lagi, maka majalah di sini. Wa li hadza qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da an-nubuwah 13 sanah tuha ilayhi surah Makkiyah wa kullu jidal ma'al musyrikin wa bayanu wa idha'u at-tauhid wa bayyinatu min dalalah. Sebab tu Nabi duduk Makkah 13 tahun. 13 tahun duduk Makkah saat ini semua ayat yang tunggu tu ayat apa? Ayat Makki. Ayat Makki ni ayat dakwah saja. Ayat dakwah nanti dok balak waktu musyrikin ya. Hak tauhid. Dan bunyi kenyataan tentang hak tauhid saja. Allahu wahidun. Muhammadun Rasulullah. Berlepas pada tu yang Nabi dakwah juga syiaga Nabi sapa dalil syiaga dan hujah saat itu sapa dalil itu kemah tak kemah tak tahu kok kuris itu tak ada dalil. Kalau Nabi Rasulullah SAW Al-Quran yang bertunjuk. Buat tak ada satu saat ini lah cara Allah hijrah. Allah SWT syarahkan kepada Nabi saat ini hijrah. Lepas itu wa amarahum bil qital, dan Allah SWT suruh pergi. Suruh pergi dengan berdek. Wa darbur riqab dan kacang cekok. Wa ilham liman khafa khalaq al-Quran. Wa panggilan dan juga wa dan sebagai ubud bagi orang yang menyalahi Al-Quran. Wa kadzdzaba bihi wa 'anadahu, dan mendusta dengannya dan kerahkan pendapat terhadap Al-Quran. Ini nas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud daripada hadis Abdurrahman bin Sabit bin Sauban an Hasan bin Athiyah bin Al-Munib Al-Jarashi la aqani asy-Syami wa 'an Ibnu Umar qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam
Bu'istu bisayf baina yadayhi sa'ah. Aku dibangkitkan dengan pedang dengan hampirnya kiamat. Hatta ya'budallahu wahda, sehingga semua manusia itu beribadah kepada Allah yang satu, la syarika lah, tidak bersyirik dengannya. Wa ja'ala rizqi tahta dhilli ru'li, dan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan rezekiku di bawah bayi pedang. Bawah bayi pedang itu, wa ja'ala dhillata wassabr, dan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kehinaan dan kerendahan bagi siapa yang khalas amri menyalahi suhaiku paman tasyabah habi qawmin fahwabihum, dan siapa menyerupai satu buah maka dia daripada kalimnya mereka itu. Sini Nabi wa'ayat Allah SWT beritahu kepada kita bahawa seorang Islam saat itu apabila dia temui hujah dan berada kepada orang, sebab tu orang apabila dia masuk Islam dia tak boleh nak tumbuh dari Islam. Kerana diizinkan dia masuk Islam saat itu sebelum mana dia tu yakin dah dengan dalil dalil Islam saat itu kemah tak kemah, yakin wujud Allah SWT, yakin tentang syariah Islam, maka dia tak tentu dia. Kalau dia tu dia hukum dia apa ada lah. Dan kalau dia dengan agama Islam hukum apa dia kok perintah tidak mau kami perintah. Kena tubuh dia, kena minta dia bertaubat kepada Allah SWT, kembali kepada Islam semula. Nah, kalau dalam agama Islam, aduh, pak jadi pak itu ada yang nikah kerana nak lagi masuk Islam. Masuk Islam itu kerana nak beli nak nikah. Berapa banyak pun ada kope. Ada bini pun dosa sebagai kafir, tak lagi mau kafir lagi. Nah, masuk Islam nikah nikah pak itu masuk Islam DPT ini itu hoki itu bila isak itu nikah. Dan jauhi sudah kan nikah pada tahu sebagai wisir ada kaji agama, ada kan jaga perkara. Nah, tanggung jawab siapa kalau tu? Ada mengatakan tak buat lagu tu, dia gitu nak wish dia tu pula. Atau kalau yang nikah dengan lagu tu pun, lupa ada beso juga. Nah, duk lagu tu juga. Susu mati kok dengan lagu tu juga. Kalau minum lagu tu tak buat situ. Kalau main judi tak judi situ, tak ada beso sikit buk yo kan dia tadi. Nak agama dia hak sah. Nah, hak tu free dia. Free dia. Iya, orang perempuan. Mek tu laki cuma masuk Islam tu buat tu laki saja. Nanti dah buat buat latar hidup, buat gambar gini. Waktu tu free saja bagi kita. Bahkan kita sendiri pergi sekali ke mereka juga. Kita sendiri pergi mereka. Kalau kita nak semua kita beki dia. Semua kita semuanya. Bagi untuk ini cari ustaz dia. Dia ajar, dia pandas di agama kita. Dia boleh. Kita tu kita ada besok tu. Orang itu makmur cakap la ilaha illallah saat itu. Kita makin mampu masuk Islam. Ada yang diulia beriman. Dan tidak yang diulia beriman. Nah, itu situ sebab paling rugi sekali. Sebab itulah besi saat ini Allah SWT kira kata kan fi hibak sun syarif. Pada besi saat itu, orang panggil kata faidah yang mana sangat-sangat kuat. Gapo ni kalau seperti boleh wak berdewa gapo ni berdewa wak lembing lah wak anak panoh lah dan wak lembih lah semua cara lagi wak mana fi'ul nas dan boleh wak manfaat kepada manusia dan boleh wak galau wala boleh wak gapo sang itu daripada mesti itu sana. Tadi di sini ya Allah Subhanahu wa taala menunggu perkara ini bagi oleh kafir saat itu dia hegeri Muhammad dikaji harus sibuk padahal Muhammad ni ummi. Muhammad tak ada magical ke boleh. Tadi satu perkara. Qala al-Albab bin Ahmad bin Al-Ikrimah daripada Ibn Abbas, dia kata kan salah satu isyak nazarat fi ma'a Adam, tiga kali tiga sekali Nabi Adam daripada langit tiga kali, kenapa? As-Sinjan wal-Kalbatan wal maiqah yani mitraq. Oi panggil asenda ni oi panggil bersanda. Nah. Aduh, sungguh aku sungguh oi sungguh kamu ni we pendapat kata bersanda. Wal kalbah orang kita bersiwak mengikat. Batu tubuh. Oh, turun sekali dengan Nabi Adam. Anda tak perkara besi. Dan hal itu dengan Nabi Adam. Rawahu Ibn Jarir wa Ibn Abi Hatim. Jadi
Di sini yang kita tunjuk ada ayat di sambungan tu, mana fi'linnas wal ya'lamallahu may yansuruhu wa rusuluhu bil ghaib, dan supaya apa, supaya apa, dan jadikan di sini yang keadaan yang supaya manusia mempergunakan faedah-faedah itu dalam kehidupan mereka sehari-hari, dan supaya ternyata pengetahuan Allah tentang orang-orang yang mempergunakan kekuatan kekuatan handanya itu dalam menegak dan mempertahankan agama Allah serta menolong Rasul-Rasulnya. Maka di sini seolah-olah itu ada nak kata lah. Oh, kamu nak pula, kita nak ada kuasa, nak tahu yang waktu itu. Dah, Tuhan pun tunggu mesti lah. Tuhan pun tunggu mesti. Dan agar Pak Pedih, Pak Lumai, Pak Tuku, Pak Gapo, maka nak ada kata, dia alam Allah yang suruh. Perkara Allah saat ini Allah sedang nak cuba data umat data hamba dia nak sedang mana kau dia nak usaha lebih boleh jadi Allah untuk nak menjadi apa untuk ia menolong Allah Subhanahu wa taala dan menolong rasul-rasulnya dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semua. Nah, jadi di sini ya oleh kata ai biniyati fi hamli silah nusratullah wa rasulih. Jadi Allah Taala setelah mana ada besi dan ada pedang dan ada segala-galanya saat ini. Apabila turun ayat jihad, ayat suruh pulih saat ini. Allah Taala beritahu kepada kita orang yang berani ada opsi ini untuk nak menahankan agama dia ni. Untuk nak menahankan agama dia. Seperti itu berlaku di Palestin lah ni. Ada opsi, kalau dia buat opsi juga berdek tapi dulu berdek. Dan dia buat berdek. Tak ada siapa nak buat di Irawi Israel. Lalu Tuhan yang ikut tulungnya lagu kan? Jadi bahkan niat jihad tu, nak niat nak tulung agama Allah tu pun tak ada dah. Bahkan dah tuduh kata nak tulung aku dah tu buat darah tak sudah dulu dah. Tak kira kata aku yang mati saat ni tu. Lebih besar daripada kucing makhluk. Kalau perempuan tu kurung lagi. Okay, so yang perempuan tu kurung kucing apa? Pada memakai, pada memakai daripada apa-apa yang ada campur muka bomeng ini. Bom mati kucing, mampu kucing saat ini, tidak tidur mana? Tidak terlaku. Lepas itu jiwa.